Gila memori emas guys. Twing. Lagi. Lagi dong. Lagi dong emas. Nah. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team. Ya, Super Dream Festival. Udah ketebak ya, karena kemarin Dream Collection-nya aja Super Dream Collection-nya. Jadi udah pasti Dream Festival-nya itu Super Dream Festival, guys. Oke, di sini ada Napoleon sama ada Levin ya. Levin-nya juga udah ketebak banget ya, karena kemarin banyak banget pemain Swedia baru. Oke, yuk, langsung kita lihat, guys. Sebelum kita ke Levin, guys, ya kayaknya ini lagi di-reset sama si Club ya. Jadi main story-nya itu ngulang lagi dari awal, guys. Ya lumayan ya untuk ladang DB tuh ya, lumayan banget, guys. Dan ini tampilannya juga berubah banget ya, jadi fresh banget. Di satu halaman kalian bisa langsung pilih kalian mau main yang mana ya. Jadi menurut gua sih ini lebih enak ya. Jadi nggak usah ngeklik-ngeklik itu gitu back lagi. Kalau ini mah langsung aja ya pilih yang mana ya, guys ya. Udah gitu untuk challenge juga ke-reset ya. Ini ada challenge baru, guys. HD-nya juga lumayan, guys. Ada DB dan lain-lainnya ya, ada tiket juga. Oke, kita langsung ke gacanya ya. Di sini ada free 10 player transfer day 1000 celebration. Wow ya, Captain Tsubasa Next Dream. Yang ini juga gue belum buka MS selesai. Ini bannernya Levin ya guys ya. Napoleonnya kalau nggak salah hari Senin deh Napoleon ya. Jadi Levin dulu guys. Bang, worth it gak gacha di Super Dream Festival? Menurut gue sih worth it ya. Karena kalau di Super Dream Festival ada supernya, kita PT-nya itu nggak sampai 1500 guys. PT-nya itu cuma 1200. Untuk bannernya juga sekarang juga udah mantep ya guys ya. Jadi di step 2 itu guaranteed SSR. Ya udah gitu di step 4 ya gratis. Ya gratis ini karena super ya. Super Dream Festival guys. Kita langsung lihat Levinnya ya. Levinnya keren banget ya guys. Untuk yang di retap ada Snyder, ada si Natureza, sama ada si Brian Kulivot ya. Snyder masih oke lah ya. Cuman untuk Natureza sama Brian kayaknya udah agak-agak ketinggalan ya. Tapi tetap aja sih guys, Levinnya pasti GG sih. Ya kemarin si Club juga udah nge-live ya. Gue udah lihat statnya juga sih guys ya. Levinnya warna biru ya, staminanya 1300, timnya Sweden WY. Wow, ini attack-nya sih gila sih guys. 61.800. Gokil enggak tuh? Sekarang udah menyentuh angka 60.000 ya. Berarti nanti pas Anif ya di bulan Juni Juli nanti Anif guys, itu pasti attack-nya ada yang nyampe mungkin 65.000 kayaknya harusnya sih ya. Kemarin di live ya Club itu, Club udah bilangin katanya nanti di akhir Mei ada peningkatan stat ya, peningkatan power ya. Nah itu dia guys ya, kemungkinan bisa jadi defense-nya sih makin tinggi. Kalau ini kan sekarang kan dribble tinggi, shot tinggi, pas tinggi, physical-nya juga tinggi banget ya. Bisa jadi nanti di akhir Mei atau di awal Juni defense-nya ini gedein ya. Mungkin ini defense-nya sekarang 12-13 ya, standarnya segini ya. Nanti mungkin defense-nya bisa jadi 18-19 juga guys ya, ngikutin semuanya. Jadi semuanya mungkin tinggi gitu ya. Oke, dribblenya 19.000, shotnya gila 23.500 guys. Itu gila sih, itu gede banget shotnya sih guys ya, parah. Pasnya 18.900 ya, hampir 19k. Defense-nya agak kurang ya. Ini sayang banget ya Levina ya. Dia sebenarnya bisa taruh di AM guys, cuma karena defense agak kurang ya taruhnya di FW ya, karena defense-nya kurang guys. Tackle cuma 12.000, intercept 13.000 ya. Ini kecil sih untuk zaman sekarang ya. Physical-nya gede ya, 56.000. Emang standar sekarang segitu. Speed-nya 19.000, power 17.000, tekniknya 19.000. Power-nya agak kecil kenapa? Karena dia shot-nya juga udah gede banget guys, 23.000 ya. Ini juga udah mantep ini ya. Wah, ini satu shotnya berapa ya guys di lapangan ya? Coba kalian komen di bawah deh. Team skillnya standar lah ya, 28% sampai Anif. Pasif skillnya 3 loh, DM, DF, GK, Killer. Ya ini untuk taruh di AM bisa, FW bisa, makanya kayak gini guys. Stat 10% ngelawan DM, DF, GK. Ya 10% doang Club, kenapa nggak 20% ya? Ya, statnya sih gede, cuma sayang penambahan kekuatannya cuma 10% ya guys ya. Gue kira tadi 20% atau 15% ya, ternyata 10%. Skillnya ada yang baru dong, skill dia pribadi ya guys ya. Twin Burst Levin Shot, 553 ya, gokil. Ada Leventon ya, sama ada ini ya, ini wantunya sih nggak banget ya guys ya. Kalian mesti lengkap nih ya, Brolin, Frederick, Larson, sama Levin. Makanya kemarin tuh ada yang baru-baru ya. Frederick ada kartu baru, Brolin ada kartu baru, Larson ada kartu baru. Ya tujuannya ya buat ini guys. Kalau kalian pengen one-two-nya si Levin ya, 550, momentumnya gede banget, kalian mesti lengkap ya Sweden-nya ya. Oke, sekarang kita bahas hidden skill stamina killer. 30%. Ini gede sih. Gila. 30% ya. Ini ngabisin stamina-nya defender sama keeper sih mantap abis ini sih. Oke, one to range enchant-nya 50%. Wow ya. Aduh, gua nggak lengkap lagi Sweden-nya guys. Kalau Sweden kalian lengkap sih mantap sih guys, bikin tim Sweden ya. Kemarin kan Larson yang baru, Brolin-nya juga bagus, Frederica juga lumayan kan. Tambah ini Levin di FW. Wah, tinggal one two shot sih guys. One two shot, udah gitu udah stamina killer ya. Wah, lemes sih kiper musuh guys. Pressure-nya min 10% ya kalau menang match up ya, buat ke musuh start ya. Min 10% to start. Udah gitu ada skill block cancel-nya 2 ya. Wow. Ya, Levin-nya sih bagus sih guys ya.
Ya ini ya 10% doang, sayang banget 10% ya, tapi tetap aja sih GG sih. Untuk Snyder, gua aja masih pakai Snyder sih guys. Ya masih mantap menurut gua sih Snydernya sih. Ya cuman sayang banget statnya kecil karena ini kan udah kartu lama guys. Ya lihat tuh ya. Powernya masih kalah masih Levin ya, speednya sama tekniknya jauh ya. Ini soalnya kartu lama guys, untuk defense-nya sama ya. Dribble sama pass-nya juga gedean kartu-kartu sekarang ya. Jadi tetap aja sih buat kalian yang punya Snyder ya boleh diganti sama si Levin guys. Levinnya jauh lebih GG ya. Oke, terakhir kita langsung gas gacha aja ya. Kita buka ini dulu ya guys ya. Let's go. Oke. Weh, dapet ya. Wah, jangan wangi di sini Levinnya jong dong. Waduh, dapet. Tapi ini biasa kartu-kartu jadul sih. Dua nih. Ah, satu doang ada cheerleader. Gimana, klub? Iya, dapet siapa ini ya? Kartu jadul. Jebret. Wow, ini dulu sih GG sih, dulu pertama kali keluar nih guys. Ya mantep banget sih pertama kali keluar ya. Sekarang mah udah nggak bakal dipakai ya. Biasa keren soalnya di situ, gue suka banget guys. Oke lanjut, kita buka yang ini ya. Next Dream 1000 Celebration ya. Next Dream, let's go. Oke, apakah dapat juga di sini? Ya dapat juga guys. Ini pasti dapat nggak sih? Gue lupa lihat tadi bannernya. Oke nih memori. Wah, jangan sampai di gratisan wangi di Levin busuk nih. Wih, dua lo. Wow. Oke, dapat siapa ini? Ini pemain-pemain Next Dream harusnya ya. Jebret. Ah, enggak kok, enggak pemain Next Dream, guys. Oke, dapat Raphael ya, lumayan ya. Trick bouncing shot. Ya 539. Oke lah, kita langsung aja ya gas Levin, guys. Oke, step 1 Levin. Bentar ya sini ya. 50 DB guys. Let's go. Ayo dong. Wangi dong. Aduh, baru pertama kali langsung ada harapan tipis sih. Ah, gila. Jepen Yeye. Udahlah ini majong lah. Aduh, brewok keluar guys. Udahlah ini majong ya. Yah, wangi di gratisan ininya bau nih, jangan-jangan nih. Aduh, klub. Oke, ini enaknya sih sekarang step 2-nya SSL guaranteed ya. Gue nggak tahu nanti pas Anif ya, apakah diganti nih step up-nya Dream Collection sama Dream Festival. Semoga nggak diganti ya guys ya. Ada Roberto guys. Dua. Twing. Ya dia ngeheng di bocil. Guys. Maksudnya apa nih ngeheng di bocil Tsubasa? Ah, pecah di awal biasanya bagus guys. Nah kan jong. Klap bisa aja dia ya. Aduh, ampun, ini bukannya tadi gue dapet ya. Ah, gelo. Oke lah, lanjut guys. Wah, DB gue udah menipis nih. Gawat nih. Wow. Burungnya 5, ada chance-nya. Shotnya rainbow. Ini sih dapet. Oke. Subah sama Michael. Ada memory guys. Cuing. Dua lagi. Satu lagi. Kayak Snyder kayak ini. Wah, anjir, toram jadul. Enggak jadul. Ya ampun lo, gila, mana kartu Dream Fest-nya? Gila lo, ini bener Super Dream Fest kan, klub, bukan banner biasa kan? Bukan banner biasa kan? Kenapa begini, klub? Oke, aduh kosong, guys. Ya. Putaran pertama, Zong, guys. Nah, udah skip aja lah ya. Aduh, klub. Kita akan lanjut ke putaran kedua ya, guys ya. Di sini dikasih tahu ya, 6% chance untuk SSR ya. Lebih gede 1%, guys. Biasa kan 5%, ini 6%. Makanya gue bilang ini Super Dream Fest sih worth it ya. Worth it sih, guys. Ya, tapi ingat ya, bentar lagi Anif ya, guys ya. Jadi jangan kalian habisin DB-nya ya. Anif soalnya itu pemain-pemainnya itu startnya baru, guys, kalau Anif ya. Nah, ini dapat nih kayak ini guys. Wow. Ya udah startnya baru, udah gitu buff-nya juga baru. Gila memory emas guys. Twing. Lagi dong emas. Nah. Ini nih Levin guys. Aduh, trap-nya ada 3 lagi trap-nya. Anjir, dapat Brian dupe. Ini kesel banget gue. Udah tahu dapetin bola ada sinar-sinarnya tuh susah ya guys ya. Ini ranjaunya 3 sih, si klub sih rese guys. Ranjaunya 3 ya, nyebelin banget ya. Nah, sudahlah. Ya jadi kalian gacha ya, DB-nya jangan dihabis-habisin ya. Soalnya nanti pas Anif
statnya baru, buffnya baru guys. Jadi kalian mesti kumpulin tim lagi gitu loh. Ya jadi jangan abis-abisin buat ini ya. Dan bisa jadi nanti pas Anif, Levinnya juga balik lagi guys. Ya Levinnya pasti nanti ada red up-nya Levin gitu loh. Aduh, ayo dong. Ah gila, gila. Wah gila, pada Brian Crow Evo dupe lagi. Wah, oke pecah guys. Aduh. Kenapa Jepang biasa, Klap? Wah gila ya, Levinnya diumpetin sama si Klap nih guys. Parah nih. Jangan-jangan satu kolam Levinnya cuma satu guys. Wah gila, tapi dapetin SSR-nya gampang ya, 6% ya guys. Tuh lihat tuh ya, shotnya rainbow lagi guys. Ikuzo, Naturiza. Sinar. Gila. Untuk dapetin sinarnya susah sekarang ya. Udah lemas duluan pas gacha guys. Enakan kayak dulu ya, nggak ada sinar-sinar ya. Kalau nggak ada sinar-sinarnya kan kita jadi masih bisa mengharap guys. Kalau nggak ada sinar-sinarnya, ya udah lemas duluan gitu loh. Masih mendapat SSR ya. Wah gila, udah yang ke-8 guys. Waduh, DB gue udah mau habis lagi. Ya udah lah, DB-nya simpan buat Napoleon lah ya. Napoleonnya juga bagus sih guys. Aduh, klap pusing gua malu klap. Gila lo, nggak dapat Levinnya guys. Dapatnya Brian Klipot. Brian Klipot sih saatnya udah jadul ya. Wah. Parah. Nih kalian bisa lihat ya guys ya, Brian Klipot ya saatnya ya benar-benar jadul banget. Dribble cuma 12, shot 11, pas 11, defense-nya juga cupu, physical-nya parah ya, 11 speed-nya, power-nya 15 doang, tekniknya 9000, parah banget tekniknya. Oke, hari ini ternyata ada super di festival Napoleon ya. Gue pikir hari Senin guys. Biasanya itu kan antara Senin, Rabu, atau Jumat ya. Nggak taunya ini karena akhir bulannya di hari Minggu, jadinya Napoleonnya keluar hari ini jam 2 ya. Oke yuk, kita langsung lihat aja guys. Kita ke gacha ya. Oke, kita langsung lihat bannernya si Napoleon guys. Sama ya kayak kemarin ya guys ya. Ini di step 2-nya SSR guaranteed ya, tapi belum tentu dapat Napoleon. Di step 4-nya gratis ya. Perlunya 150 DB guys. Oke, okay. Napoleon warna hijau. Waduh, hijau gue pengen banget sih buat akun utama gue sih guys. Oke, okay, Bold Friend Scorer ya, Napoleonnya keren ya. Friends JY, oh dia tim JY guys. Ya dribble 17.000, shotnya 20.600, gantian si Levin ya shotnya ya. Passnya 17.600, tacklenya 14, intercept 13, speed 17, power 18, tekniknya 17. Kalau dilihat dari basic stat sih gedean si Levin yang ini ya guys ya. Levinnya juga keren lagi ya. Staminanya Napoleon 1200. Oke, siapa tahu ininya bagus guys ya. Team skillnya sama lah ya, 28%. Oke, kita lihat pasif skillnya Nationality Link Friends ya. Kalian cuma butuh PR doang guys. Wah, ini mantep sih. Asal ada PR, ya statnya si Napoleon nambah 20% ya. Penambahan kekuatannya 20%, lebih bagus dibandingin Levin. Jadi istilahnya ya hampir sama ya. Cuman enakan si Napoleon nih guys, dari awal sampai habis ya. Statnya 20% terus nambah ya, asal ada si PR. Di sini udah lengkap nih ya, ada header paling GG-nya 555 momentumnya. Ya udah gitu bisa terbangin satu orang. Udah ada dikasih volley-nya juga guys ya, full burst cannon. Tinggal colok ground shotnya doang sih. Dan ini kalau pasifnya nyala, dia kekuatannya lebih gede sedikit dibandingin si Levin ya. Wah, ini Napoleon-nya bagus guys. Dribble range enchant kali 5 ya. Kalau si Levin kan 1-2 range enchant. Kalau si Napo, dribble range enchant ya. High ball request 80% ya, 80% itu gede banget guys. Makanya dikasih ini ya, dikasih volley. Siapa tau nggak dapet ya 80%-nya ya header. Jadi dikasih volley juga tuh ya, enak ya, udah komplit. Support PR, team rep PR appears at 40% rep to support you on solo defensive match up. Nah, ini enak nih guys. Ya dia kan sekarang-sekarang ini kan kalau FW kan tackle sama intercept agak kecil ya. Jadi kalau PR kalian GG ya kan, bisa muncul si PR guys ya. Jadi Napoleon mah nggak usah tackle, mungkin tackle doang kali ya. Jadi interceptnya biar si PR guys. Udah gitu ada stamina killer juga tapi 10% doang. Skill block cancelnya cuma 1 ya, sayang banget cuma 1 ya. Tapi ya sudah lah ya, lumayan 1 guys. Bang, bagusan mana? Napoleon apa bagusan Levin? Ya hampir-hampir sama sih guys ya. Kalian tinggal butuh apa aja. Kalau kalian punya PR yang bagus, ya ambil Napoleon. Kalau kalian butuh karakter hijau buat lengkapin ininya nih, kan sekarang kan ininya 28% kan mesti ada minimal 3 karakter setiap warna ya. Jadi kalau kalian butuh warna hijau ya gacha di Napoleon. Kalau kalian butuh warna biru, gachanya di Levin guys gitu ya. Oke yuk, kita langsung gaskan aja guys ya. Kita langsung mulai aja. Kita buka dulu yang gratis-gratisannya dulu ya di sini ya. Wah, Napoleon. Semoga bisa dapet ya. Kemarin Levin gua jong guys. Oh, ini jong juga nggak apa-apa ya. Buang sial guys ya, buang sial jangan wangi.
Tag ke kemarin lagi. Buang sial wangi, akhirnya live-nya nggak dapat guys. Oke, masih ada satu lagi. Free. Ya, 0 DB. Lumayan sih. Ya, namanya game kalau udah lama pasti banyak hadiah-hadiahnya lah ya. Free inilah, free itulah, ya kan? Tapi rate-nya dibagusin dong, klub. Ya, rate-nya parah nih, ya. Oke, di sini PT-nya 300 ya. Cuman karena ini super ya, Super Dream Festival, Super Dream Collection kan ada free-nya tuh. Karena ada free-nya jadi ini kita gacha pakai DB 1200 ya. Guaranteed-nya 1200, guys. Oh iya, yang di retap selain Sinapo ada Hino, ada Rival, sama ada Roberto ya. Oke lah yuk. Kita langsung gaskan aja ya, guys ya. Let's go. Semoga bisa dapat Napoleon. Napoleon. Ayolah Napoleon, wes. Ya, rata 6%. Enak ya, lebih gede 1% dibanding yang normal, guys. Oke, cus. Ya, bocil doang ngeheng. Ya, ngeheng di bocil. Ya. Ya, enggak ada sinar-sinar ya. Ini mah pasti SSR biasa nih. Ya, klap klap. SSR sih gampang dapetin. Ya ampun lo, Misaki jadul. Misaki pertama kali rilis di CDDT, guys. Buset dah, klap klap. Kasih Misaki yang baru, nape ya? Wush, ada chance-nya, burungnya 5, ada shot rainbow. Flare-nya juga bagus, ya kan? Ini pasti ada yang di red up. Ada memory, udah pasti yang di red up lah ya. Twing. Nah, Napoleon. Napoleon pulang. Oh, kaget gue. Bikin kaget aja lu, kulipot, kulipot. Napoleon, bangke. Gitu gue, kenapa ranjaunya banyak klub? Kenapa ranjaunya sampai 3 cuy? Hah? Aduh, bener-bener ya. Kenapa ngeranjaunya 2 aja gitu? Kok nggak 1 gitu ya? Ih, udah tahu dapetin bola bersinar-sinar tuh susah ya dikasihnya. Roberto lagi. Roberto kan udah jadul banget Robertonya, klub, klub. Aduh, ampun, ampun. Susah ya, soalnya perbandingan 1:4 guys. Oke, yang gratisan 1:4. Oh, DB gue sampai habis anjir. Ayo dong, mesti dapat salah satunya nih antara Levin kalau nggak Napo lah ya. Aduh, gila lu, klap klap. Ya, Levin sama Napo ini sekarang FW paling GG ya. Nggak tau, sama Santana mungkin masih bagusan mana guys. Santana gue lupa lagi statanya ya. Oke lah ya. Lanjut lah ya. Kita lanjut satu putaran lagi guys. Satu putaran lagi bisa yuk. Ah, tolonglah. Ya ampun, 6% katanya SSR-nya. Oh, ada memori, ada harapan kecil guys. Cheer leader. Aduh si brewok kampret Roberto. Ya, dong lah. Gila, gila. Ya, nanti di awal Juni ya. Salah pencet gua guys. Di awal Juni itu nanti kalau ada pemain baru katanya stata lebih bagus ya guys ya. Di awal Juni, sekarang masih bulan. Oh, sekarang udah mau bulan April ya. Oh, masih lama sih guys ya, 2 bulan lagi cuy. Oke, ini guaranteed-nya ya? Lupa gue. Oke, guaranteed, semoga wangi ya. Nah, emas guys, memori emas dapat dong. Yang diretat lagi, satu lagi. Satu ngeheng. Wah, gitu dong. Nah, ini kalau nggak Napoleon sih gue ngamuk sih. Aduh, kaget gue. Oke, please. Napoleon. Ya, sumpah lu. Aduh, dapat Hino culun. Hino culun mukanya culun banget sih ini ya. Kayak gambar anak-anak guys Hinonya ya. Ya, ya ini Hino baru sih, keren sih, Flame Tornado Shot ya, keren sih Flame Tornado Shot sih guys. Ya. Gimana sih, klub? Ah, ini maunya Napoleon. Gila ya, dapat dua yang di retap tapi gitu ya guys ya, bukan sih itu ya. Coba gue penasaran lihat statnya sih. Oke, Hino yang baru ini sih lumayan sih, statnya bagus sih guys. Lihat tuh 18.000 dribble, shot 20.800, pas 18, defense emang jelek ya. Physicalnya juga udah kekinian physicalnya ya, speed 18, power 18, technique 18 ya, bagus juga Ryoma Hino-nya. Cuman tetap aja sih tuh ya, penambahan kekuatannya 20% nah. Jadi Ryoma Hino ini bagus guys, masih bagus. Masih bagus dengan shot ground-nya yang paling gede ya, 553 ya guys ya. Coba gue lupa ininya apa sih. Prezer, oke, 10% kalau menang matchup. Stamina killer-nya 20%, skill block cancel 2 ya. Ya bagus sih Hino-nya, cuman tetap saja saya mau yang baru, Napoleon ya. Ayo, bisa yuk.
Aduh, gawat nih, gawat, 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 gawat. Alah, kecewa saya klub. Oke, wah udah cepet banget ya, udah terakhir nih guys. Wah DB gue habis anjir, ludes. Dari 7 ribuan DB gue ya, habis guys. Oke. Yah, gila ya. Katanya rate-nya 6% klub. Ya, tapi sudahlah ya, disyukurin aja ya dapat Ryomahino. Oke, kita ke tim non Japan gua ya. Tadi kan gua dapat Ryomahino ya guys, yang bagus ya. Jadi Ryomahino kita masukin aduh gantiin siapa nih? Aduh gantiin ini dulu dah. Begini, udah gitu Ryomahino kita masukin di sini lah ya. Benar enggak guys? Nah, mantep gak tuh. Ya kalau butuh FW biru baru masukin lagi si Mbappe ya kan. Snyder, udah gitu ada Santana tuh ya. Gue penasaran, Santana masih bagus gak ya statnya sekarang ya. Oke, ini Santana yang paling baru ya, yang kemarin GG banget ya guys ya. Ya statnya bagus banget, kalian bisa lihat sendiri ya. Dribble 19, shotnya 20.900, passnya 19.000, wow ya. Defense-nya 14, 13, 14. Ya, physical-nya juga ada kekinian, bagus banget ya Santananya ya. Ya, Santana ini juga mantep sih guys ya. Ini statnya plus 10% ya. Jadi ini sama juga masih GG banget ya. Harusnya kemarin si Levin gue dapet ya. Jadi untuk penyerang hijau gue pakai Santana, penyerang merah gue pakai si Hino, untuk penyerang biru gue pakai si Levin harusnya ya. Cuma kemarin Levin gak dapet, sayang banget sih. Oke lah teman-teman, sampai sini aja Kapten Tsubasa Dream Team guys ya. Ada banner Super Dream Festival ya, ada Napoleon hari ini sama kemarin Levin. Buat kalian yang masih gacha, good luck semua guys. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa pesan apa-apa bagian belum. Kita berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.